Assalamualaikum semua, saya Karabi Kamil dalam rancangan Borak Bola. Lama dah tak keluar video ni, PKP, bola pun tak ada kan. Okey, so semalam ada berita tergemparlah kot. So pengendali Kelantan Yusri Cik La umumkan kepada dalam satu temu ramah dalam Nadi Arena, umumkan dia akan tinggalkan pasukan Kelantan musim depan. So ini musim terakhir dia bersama Kelantan selepas 3 tahun. Dia tak cakap sebab, tapi daripada riak wajahnya dan daripada semua especially peminat bola tempatan tahu, Kelantan antara pasukan yang berdepan isu tunggakan gaji. Dah lebih 4 bulan tak dibayar gaji. So mungkin itu salah satu sebab yang dia akan tinggalkan Kelantan. Masalah Kelantan ni bukan kali pertama berlaku. Dah banyak kali Kelantan hadapi masalah ni, dan untuk musim ni bukan Kelantan je, Kedah pun sama. Tapi kita kali ni kita fokus kat Kelantan je. Baru-baru ni FAM tolak 3 mata daripada pasukan Kelantan sebab gagal selesaikan tunggakan gaji pemain seperti yang dipersetujui sebelum ni. Gaji, tunggakan gaji ni bukan musim ni, yang 4 bulan tu bukan. Ini yang terdahulunya, player-player lepas, pemain import dekat 500 ribu, lebih 600 ribu tak silap aku, Casio de Jesus. Kemudian dah lah kena tolak 3 mata. So sekarang diorang di kedudukan 3 tercorot dengan 1 mata. Baki saingan musim ni ada 8 perlawanan lagi. So agak sukar. Nampak macam sukar kan? Sebenarnya lagi sukar sebab dalam tempoh PKP ni 4 pemain Kelantan dah tarik diri daripada pasukan sebabnya isu tunggakan gaji. So yang pertama ialah penyerap pemain pertahanan Korea Selatan dia, Kang Song Jo. Kemudian 3 lagi pemain mengikut jejak langkah Kang Song Jo untuk meninggalkan pasukan. Susah aku nak cerita nanti. Okay, kau dengar ni, Yusri Cik Lah cakap sendiri. Kami hanya memiliki 22 pemain sekarang. Seorang pemain masih lagi dalam keadaan 50-50 sama ada ingin menaik diri ataupun tidak. 3 mengalami kecederaan dan saya hanya mempunyai 2 penjaga gol. Okay, dah dengar penjelasan Yusri Cik Lah kan? Yang bagusnya pasal Yusri ni yang aku sendiri respect, dia walaupun tak dibayar gaji, dia masih akan teruskan bersama Kelantan untuk musim ni, untuk habiskan saingan musim. Sebabnya menurut dia, kepada aku, dia cakap dia amat sayangkan pemain-pemain muda Kelantan sebab menurut Yusri sendiri, pemain-pemain muda Kelantan ni betul-betul berbakat, memang talented, bermain dengan jiwa, mempunyai masa depan yang cerah. Cuma kalau dia boleh ambil langkah untuk tinggalkan pasukan juga, cuma dia tak nak pemain-pemain ni terkontang-kanting dan mungkin karier mereka tamat lebih awal. Jadi dia ambil keputusan untuk kekal bersama Kelantan musim ni. Dia inginkan pemain-pemain muda ni untuk terus beraksi dengan cemerlang dalam baki saingan ni untuk buka peluang supaya pasukan lain yang nampak pemain-pemain muda ni bolehlah dapatkan khidmat mereka pula supaya untuk meneruskan karier. Bukan tu je. Kalau korang nak tahu sebenarnya, Kelantan musim ni diorang target untuk naik Liga Super dan sekurang-kurangnya raih satu piala. Tapi sebab dah isu tunggakan gaji, dah tak cukup pemain, apa lagi, tolak mata. So amat sukar untuk diorang capai sasaran awal tu. Dan Yusri Cik Lah sendiri mengakui yang sekarang dia tak sasarkan untuk naik Liga Super. Apa yang dia ingin buat ialah untuk kekalkan Kelantan dalam saingan Liga Premier sambil melayakkan diri ke Piala Malaysia lepas saingan Liga lah. So untuk dapatkan slot ke Piala Malaysia, dia kena berada di kedudukan lebih baik daripada sekarang. So itu je lah kot yang aku nak share dengan korang. Cuma yang patut kita renungkan, isu tunggakan gaji ni tak habis-habis daripada zaman dulu sampai sekarang. So di mana salah dan silapnya pengurusan pasukan bola sepak dalam negara ini sehingga masalah ni berterusan. Cukup-cukuplah menganiaya pemain, staff, diorang pun ada komitmen bulanan, ada family nak disara dan hak mereka tu seharusnya dikembalikan. Harap-harap ada penyelesaian dalam masa terdekat. Dan pasukan-pasukan ni pun, persatuan-persatuan ni pun kalau tak cukup dana, tak perlulah berbelanja besar rasanya. Berbelanja mengikut kemampuan keuangan masing-masing. Kenapa nak berbelanja besar kalau sampai menganiaya orang macam ni? So, tidak, kita tengok, kita jumpa episod lain kali. Kita tengok apa lagi yang kita boleh bincangkan nanti. Assalamualaikum.